Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-76 Bayangkara. Dalam kesempatan ini kami memberikan apresiasi atau penghargaan yang tinggi atas kinerja dan peran Polri bawah kepemimpinan Jenderal Listio Sigit Prabowo yang telah menunjukkan sejumlah kemajuan prestasi dan relasi dengan masyarakat dan komponen bangsa yang sangat positif. Di bawah kepemimpinan Pak Kapolri, Polri saat ini telah melangkah untuk melakukan banyak perubahan dan terobosan yang menghadirkan Polri sebagai pilar penting negara yang lekat dan dekat dengan masyarakat. Dalam hari ulang tahun ke-76 ini, harapan kami Polri semakin menjadi kekuatan bersama TNI dan seluruh komponen bangsa untuk merekat persatuan bangsa. Indonesia tangguh, Indonesia maju, dan Indonesia yang mewujudkan cita-cita kemerdekaan menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur akan terwujud manakala Polri dan seluruh kekuatan bangsa terus menggerakkan potensi bangsa, apakah itu potensi ekonomi, sosial, budaya, dan mentalitas warga bangsa. Polri akan menjadi kekuatan untuk membawa Indonesia yang tangguh, maju, dan mewujudkan cita-cita kebangsaan ketika pada saat yang sama terus mengakselerasi diri menjadi kekuatan yang mampu menegakkan hukum, ketertiban, keamanan, damaian, dan kebersamaan. Kami yakin Polri akan menjadi milik rakyat. Polri menjadi kekuatan terdepan untuk membawa Indonesia tangguh berkemajuan. Selamat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.